Ambil, tunggu lepas. Assalamualaikum, selamat datang. Jumpa lagi kita ni. Jumpa di hari sepatutnya hari ni ada treat. Tapi treat cancel. Tak ada apa-apa. Tak ada sekian dua cancel. Jadi treat dah cancel hari ni. Jadi cadang nak keluar awal lah. Nak pergi cari lok apa. Ayam pula tak ada. Satu pinang yang tak ada. Jadi nak mandi tak boleh. Nak apa tak boleh. Apa tak boleh. Anak-anak saya, rumah saya semua mandi. Petang pun mandi. Ayam pun ada petang. Petang pun mandi. Sebab semalam tak tak preparation apa. Ayam mineral ke apa. Tak preparation lah. Sebab kita dah ada kat laut. Yang tak ada bagi notis apa-apa ayam. Tak ada kan. Tapi ni punca semua pasal durian Musang King Mia lah. Kat Baling tu. Ayam tu punca. Dia dah satu pasal banjir dekat Baling. Lepas tu kena tempih kat Penang lah. Ayam pun tengok. Kalau pola muda punya ayam. Ya Allah. Ayam laut teruk dia. Tu punca dia. Tu punca daripada banjir sana kan. Tapi tak apa. Alhamdulillah. Petang tadi ada ayam. Tapi ayam seluar. Ayam mengkotong. Jadi kalau macam tak tahu. Tak apa. Jadi boleh mandi. Ada ayam. Jadi dah mandi ni. Petang ni ada masa kita nak keluar dengan apa. Oh, kuda kita lah. Kita nak pergi menjaring ni apa? Jaring mati ya. Jaring mati sekap. Bubu ingat tengok kat dalam bubu macam mana. Angkat ke dak ni sebab masalah dia bau. Oh, dia botak dah bubu. Kalau angkat awal ni jadi takut. Tak apa dah lah kan. Tapi dapat tengok kat dalam lagi kita angkat ke dak. Jadi lah ni jom. Kita nak pindah labu dulu kat mati kita. Lepas tu kita akan angkat malam tak gilah. Malam tak gilah mungkin pukul 10, 11 kita angkat. Kalau dia jatuh mata juga kita gelap pelantar ke sangkap semua bang. Kita gelap pelantar ke juga. Sampai dah tempat yang kita nak labur tu dekat area sangkap sungai udang kot lah. Kita akan buka, kita ada 4 bungkus. Jadi kita akan buka dekat area-area sini lah. Mudah kalau resi kami ni nak berjaya lah. Kalau tak pergi pukul 10 lagi hutan kat. Pukul 10 ke 11 lagi kan. Jadi lagi jom kita pergi labur dulu. Pukul 10 ke 11 hutan kat. Can't sleep in my bed.
Lepas lah kita punya apa buka kita, jadi kita akan angkat lampu 10 lagi lah. Jadi jom kita pergi angkat bubu dia, kita pergi angkat bubu tapi tengok lah macam mana. Saya takut sebab tempat yang bubu tu banyak orang bubu pukat ketam, takut sangkut bubu kita kan. Jadi jom kita pergi angkat bubu kita, boleh kita buat tempat lain lah. Tengok hasil bubu lah macam mana. Jom kita nak pelan-pelan ke tempat bubu. Tempat yang nak angkat bubu tu, jadi jom kita cari bubu kita dulu, tengok macam mana. Haa, saat suruh kuding kita paling seru ni, nak cari bubu kita. Jom kita tengok, haa, dia mudah kalah si kemudian ni, harap jaya. Alah, bukan lama pun. Mari dulu, kemarin, hari ni. Haa, jadi kita try angkat lah sebab nak ubah tempat kan. Ayah dah mati ya. Kosong. Dua ekor.
sekarang ini. Bubu pertama 9 pun tak ada, tukar saja. Yang ni ketukar 3 ekor. Ini kosong ke? Kosong. Yang ni ketukar 2 ekor. Ini kosong. 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 Kosong lagi. Kita tingkat rangkaian yang kedua pula, rangkaian kedua pula.
Agak kurang sikit lah, ada 9 sekong ni pun ada. Haa dia, ada 9 sekong tu, nampak tak? 9 sekong, ketukar sekong. Yang tu last, yang last sekali sekarang ketukar sekong. Bubu baru ni, bukan bubu baru, baru letak lah kita angkat. Tapi tak bagus kita angkat, selut banyak. Selut banyak, jadi peringkat ringkai ketiga pula. Ringkai ketiga boleh lah, boleh lagi lah. Kita angkat dah ringkai ketiga. Ringkai ketiga alhamdulillah boleh rapu tu sekong. Ini rapu dah tengok. Kena. Ni. Ni rapu sekong. Tu dah rapu sekong tu. Tu ada 9 2 ekor. Ha ni sekong 9. Ha
Tepuk sebilang. Alhamdulillah, geng sajak dapat juga tapi tak banyak lah, boleh lah lepas lah buat goreng lah. Tak pergi balik-balik pesan-pesan kita goreng dulu makan nanti. Oh, oh. Alhamdulillah ada juga hasil cepat kurang lah sebab bubu lama sangat dekat darat eh. Jadi kita akan labuh balik. Jom kita, kita buka-buka ikan pun dulu yang dalam ni kita kita labuh boleh. Tu kita buat belak-belak lagi. Ikan semua ha, yang dekat apa dalam bubu dah hasil kami hari ni 9 3 ekor apu ekor ketukar berekor-ekor ah ketukar alhamdulillah. Jom kita pergi lepas ha? Sajak biasa boleh sajak biasa boleh ah ni aku jom kita lepas dia lepas dia. Lepas dah balik bubu kita, jadi kita kakak bubu ni malam raya lah. Wah, malam raya ke macam mana ke. Jadi dekat ni konten kita, saya konten saya akan buat part 2 konten, part 2 ni untuk angkat-angkat buka. Nanti saya lah, mungkin dalam mungkin 11 kedua lebih kurang tu lah. Jadi yang tu saja untuk konten ni, alhamdulillah ada juga rezeki kami eh. Saya kita balik, terboring dulu 9 ni, kita makan pada panas ni. Okey, lanjut kita balik dulu. Satgi yang bertemu part 2. Part 2 main video. Part 2 main video kita akan kat buka sekat kita. InsyaAllah kalau ada rezeki sekat ada hasil kan. Okey, lanjut kita balik dulu. Satgi kita ni. Satgi jumpa back in video. InsyaAllah rezeki. Jangan lupa subscribe channel baju besok. Jumpa esok. Jumpa part 2 main video. Okey, bye. Assalamualaikum semua. Bye.